Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Menu hari ini rendang daging. 1 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, 2 inci halia, 2 batang serai, 1 camca jintan manis, 1 camca jintan putih. Semua bahan ini kita akan kisar halus. Masukkan sedikit air dan kita kisar halus. Panaskan kuali, masukkan minyak, tumiskan bunga lawang, kulit kayu manis, pelaga dan cengkih. Masukkan bahan kisar. Kita tumis hingga naik bau dan agak mengering. Masukkan paste chili. Jika nak pedas boleh tambah. Kerisik. Kita kacau sebentar. Masukkan daging yang telah dihiris kecil. Kak Ina guna daging batang pinang, jadi dia cepat lembut. Kita pecah sebentar. Masukkan air. Kita masak sehingga daging lembut dan kuah agak pekat. Ambil sehelai daun kunyit. Kita buang tulang dia. Dan kita hiris halus. Daun kunyit ini adalah bahan wajib dalam rendang sebab dia menaikkan bau dia. Bila kuah agak mengering, masukkan garam secukup rasa, gula, serbuk kunyit, gula merah. Dan hirisan daun kunyit. Masukkan santan. Kita tutup dan biar kuah agak mengering. Bila kuah dah kering macam ni, masukkan kerisik kelapa kasar. Jus asam jawa.
kita kacau sebentar. Tak perlu lama-lama. Tutup api dia. Dan siap untuk dihidang. Itulah dia video untuk hari ini. Jangan lupa menu kami yang lainnya. Selamat menonton, selamat mencuba. Terima kasih. Assalamualaikum.